بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد الله سبحانه وتعالى من إن kepada kita akan suatu nikmat yang sangat besar yaitu nikmat persatuan di atas akidah yang benar Allah mengatakan wa'tasimu atasimu bihamdulillahi jami'a ah, wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على حفرة من النار منها dan berpegang tegulah kalian semuanya dengan tali agama Allah. Jangan bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Yang dahulunya kalian berpecah belah, bercerai-berai. Lalu Allah menyatukan hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara. Padahal sebelumnya kalian sudah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Bagaimana cara Allah menyelamatkan kita dari api neraka tersebut? Yaitu dengan mendatangkan syariat Islam. Yang di dalamnya diajarkan tentang tauhid, akidah yang benar, kemudian diajarkan juga tentang tata cara melaksanakan ibadah, serta diajarkan juga tentang bagaimana berakhlak mulia. Dengan itulah, manusia bisa disatukan. Adapun disatukan dengan, misalnya, sebuah kelompok atau sebuah pertemuan atau demonstrasi tidak akan gak akan bisa manusia bersatu lihat bagaimana orang-orang yang tadinya begitu bermesraan sekarang berpecah belah saling menghancurkan kehormatan yang lain kenapa karena persatuan mereka ada sesuatu yang diinginkan di balik itu itu ingin popularitas ingin kekuasaan ingin menjatuhkan orang lain Sedangkan persatuan yang diajarkan dalam akidah Islam, bagaimana orang bersatu menjadi hamba Allah semuanya dan mereka menjadi pengikut Rasul. Sudah selesai. Akan tidak akan ada orang yang hasad seharusnya. Kalau begitu cara kita menyatukan orang. Tidak akan ada orang yang hasad. Kenapa kamu jadi pemimpin? Kenapa aku tidak? Tidak ada. Karena tidak ada kepemimpinan yang diperebutkan kalaupun mereka diberikan kekuasaan, ya biasa aja, tidak terlalu menyombongkan mereka. Karena akidahnya benar. Kemudian Allah menyuruh kita untuk mengarahkan semua kemampuan kita agar kita tetap istiqamah di atas akidah ini. Allah katakan, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفَةً فِطَرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله حدب كلا واجهم كبدا أقام إسلام إني دين اللوروس Hanifah. Lurus itu apa artinya? Artinya adalah tinggalkan semua keyakinan yang batilah menuju satu keyakinan. Tidak ada. Manhaj netral itu tidak ada. Pokoknya netral aja deh. Yang netral begitu ateis. Dan yang netral yang sudah masuk neraka siapa? Abu Talib. Harus menghadapkan wajah kepada agama Allah. Sahaja dengan lurus yakini semua yang selain Islam itu batil. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Itu maksud daripada dengan lurus dalam ayat ini. Surat Rum. Kemudian lanjutannya. Inilah fitrah naluri yang Allah ciptakan manusia di atas naluri ini. Itu naluri untuk mengakui kebenaran apa? Islam. tidak akan berubah ciptaan Allah ini. Tidak akan berubah. Semua orang punya naluri ke arah sana. Tapi nalurinya dimatikan oleh besarnya hawa nafsu dan subuhat. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. ini menunjukkan gimana cara menghidupkan naluri itu dengan berilmu. Belajar. Karena Allah katakan, Walakinna aksaran nas la ya'lamun mereka tidak berilmu kenapa fitrah itu mati atau menghilang karena mereka tidak merawatnya dengan apa ilmu kemudian lanjutannya Allah katakan munibina ilai dengan mengarah kepada Allah kembali kepada Allah azza wajalla dan bertakwalah kepadanya. Itulah agama yang lurus. Ya. Allah katakan muni dan janganlah kalian seperti orang musyrikin orang musyrikin mereka itu bersatu secara fisik tapi secara hati mereka bercerai-berai tidak ada orang kafir itu bersatu nada. ada ya hati Yahudi dengan Amerika misalnya sekarang bersatu karena ada tujuan kalau tujuan sudah berbeda udah mereka akan saling menghantam. Tidak akan pernah bersatu untuk selama. Atau di Indonesia lah gitu. Ada syiahnya, ada sufinya, ada ininya. Mereka bersatu misalnya. Sebentar saja mereka bersatu. Suatu hari nanti mereka akan saling menghantam. Atau di Suriah misalnya. Di sana ada Jabhatun Nusrah. Ada Al-Qaeda, ada ISIS. Dengan perbedaan tujuan itu. Mereka tidak akan bertahan lama bersatu. Yang menyatukan hanyalah apa? Akhidat Islam. Maka wala ta'kunu musyrikin. Jangan termasuk golongan orang-orang musyrikin. Apa mereka lakukan? Minan ladhina dinahum wa Mereka yang mencerai-beraikan agama mereka. Dan mereka berkotak-kotak. Dan setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompok. Berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya, bukan berbangga dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka tidak berpegang kepada kebenaran, hanya berpegang kepada keinginan ketua kelompok, ketua ormas, dan seterusnya. Tapi. Pada pembahasan kita sebelumnya, kita membahas tentang dakwah. Dakwah kepada Allah. Dakwah ini termasuk jalan yang lurus. Sifat jalan yang lurus itu adalah terang, jelas. Sifat jalan yang lurus apa? Jelas. Jumlahnya satu apa tujuh? Berapa jumlah jalan yang lurus? Satu. Yakin, gantung satu. Hah? Yakin. Tapi gimana banyak jalan menuju Roma? Ada yang bisa bantah? Kan banyak jalan menuju Roma, kenapa harus satu? Hah? Roma bukan surga, Roma bukan Allah Azza wa Iya. Yang menentukan jalan ke Roma siapa yang tahu? Hampir semua orang tahu. Mau lewat Irian Jaya silakan Dengan melewati KKB-nya. Mau lewat Australia silakan, mau lewat Aceh silakan. Banyak jalan menuju apa? Roma. Tapi menuju Allah hanya satu jalan. Dan jalan tersebut sifatnya jelas. Bagaimana bentuk jelasnya? Qul hadhihi sabili. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku yang lurus. Aku ajak manusia kepada Allah dengan dasar basirah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Perhatikan ya, dalam ayat ini faedah yang bisa kita ambil pertama, Rasulullah berdakwah kepada siapa? Kepada Allah. berdakwah kepada Allah. Pokoknya semua dai Rasulullah SAW dijadikan sebagai tim sukses untuk menjadikan manusia sebagai apa? Hamba Allah. Bukan untuk menjadi pengikut kelompok ini kelompok itu. Jelas. Kedua, siapa pelaku dakwah itu? Rasulullah dan para sahabat. Itu yang harus kita tiru. Mereka yang ditiru cara berdakwah. Ketiga, dengan apa mereka berdakwah? Basirah. Basirah itu ilmu yang jelas. Dalil yang terang. Namanya sebasira. basirah diambil dari kata basar. Ini mata kita namanya apa? Basar. Lalu melihat lampu, lihat apa, jelas gak? Jelas. Basirah itu dalil yang harus jelas. Kalau kata kayaknya, kemungkinan, itu bukan basirah. Itu namanya apa? Kemungkinan kemungkinan. Yang keempat, wa ma'ana minal musyrikin. Eh, yang keempat, untuk mensucikan Allah. Dakwah itu. Mensucikan nama-nama Allah dari hal-hal yang dibuat-buat manusia. Kelima, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Baru jelas jalan kita. Kalau kita masih bermesraan dengan orang kafir, masih mengatakan agama kamu kayaknya benar, saya Menurut saya, orang kafir masuk neraka, tapi tidak tahu nanti di hari kiamat apa dia kekal di neraka. Berarti ini bukan je, belum jelas, dia masih ditimpa keraguan dan talbis. Karena memang ini merupakan kerancuan. Kerancuan. Ada orang mengatakan menurut Al-Quran, orang kafir itu masuk neraka, tapi nanti di hari kiamat itu urusan Allah. Gimana coba? Ini namanya apa namanya ini? Ini disebut ragu. Kalau Quran mengatakan orang kafir mati kafir kekal dalam neraka, itu juga yang akan dilihat nanti dari kiamat. Bagaimana bisa orang kafir masuk surga? Kalau ada orang kafir masuk surga, siapa paling pantas? Abu Talib. Abu Talib paling pantas. Waktu pemboikot, pemboikotan di tahun ketujuh kenabian ketika dakwah Rasulullah, tahun ke-7 itu pemboikotan yang luar biasa. Abu Talib kena boikot gak? Kena. Abu Talib kena itu waktu itu. Karena kan para sahabat, Rasulullah dan para sahabat diboikot di tanah miliknya Abu Talib. Jangan kata ada makanan yang dikasih ke mereka. Belanja jangan gak boleh. Tiga tahun makan daun. Sampai rusak tenggorokan para sahabat. Abu Talib itu mati karena kena efek boykot itu juga. Tiga tahun di boykot. Ya berarti tahun 10 kenabian. Enam bulan kemudian Abu Talib mati. Gara-gara mati-matian membela siapa? Rasulullah SAW. Tapi dia memiliki manhaj netral. Faham netral. Jelas nggak netral itu? Nggak jelas. Pokoknya anak netral aja deh Pak Ustaz. ke A, nggak ke B. Terus Nanti di surga ada apa? Ada lagi selain neraka dan surga. Kalau di sini ada Taman Yasmin sektor 5, sektor 2, sektor 3 gitu. Bisa pilih-pilih. Di sana enggak ada sektor neraka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini nih, ya kayak ini elit nih. Udahlah untuk supaya semua orang senang sama saya. Yang sederhana saja. Tidak ada. Netral itu tidak ada. Ah, kita itu harus jelas. Karena dakwah kita harus apa? Jelas. Ya. Kalau ada orang mengatakan, wah usaha-usaha salafi itu cerewet. Ya begitu dakwah. Harus seperti itu. Ada yang diajak, ada yang dibantah. Mengajak dan membantah. Maka di sini disebutkan, wa subhanallah wa ma ma'ana minal musyrikin. Tidak nah, ada istilah netral itu ada. Orang netral itu orang buruk. Imam Ibn Jarir berkata tentang ayat tadi. Allah berfirman kepada Nabi-Nya. Katakanlah wahai Muhammad. Kepada mereka. dakwah yang aku serukan inilah jalan yang aku tempuh. Yaitu jalan dakwah kepada mentauhidkan Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dengan meninggalkan sesembahan-sesembahan dan Tuhan-Tuhan yang lainnya mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Jalanku artinya adalah jalan dakwahku. Aku mengajak kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Di atas ilmu dan keyakinan basira. Dalam hal itu, keyakinan dan ilmu ilmu dariku tentangnya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. yaitu orang-orang yang membenarkan aku dan beriman kepadaku serta mengajak kepadanya siapa orang yang membenarkan rasulullah dulu hmm? para sahabat para sahabat di awal-awal siapa yang benarkan di awal, -awal. orang dewasa laki-laki siapa perempuan khadijah anak-anak budak budak-budak. Bilal kan nanti belakangan. Zaid bin Harithah. Mereka yang kita ikuti. Yang pertama-tama. Lalu diikuti oleh Uthman bin Affan. Talha bin Ubaidillah. Bilal bin Rabah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Az-Zubair bin Al-Awwam. Dan seterusnya. Mereka yang diikuti dalam berdakwah. Maka di sini disebutkan aku dan orang-orang yang mengajak kepada Allah itu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah artinya Allah berfirman kepada nabinya, katakanlah dengan mensucikan Allah dan mengagungkannya dari sekutu dalam kerajaannya atau sesembahan dalam keesaannya dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik yakni hendaklah beliau berkata aku na, aku anti dari orang yang menyekutukannya aku bukan golongan mereka dan mereka bukan golonganku Rasulullah sallam adalah orang yang anti daripada orang musyrik musy hari ini bermesraan dengan ateis dengan orang kafir orang-orang mengejek Islam wallahu a'lam Ayat di atas menunjukkan pentingnya mengetahui akidah Islam dan berdakwah kepadanya. Dan bahwa para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang meneladani beliau dalam perkara ini memiliki sifat yaitu mengetahui akidah Islam dan mengajak kepadanya berdakwah. Dan bahwa siapa yang tidak belajar akidah, tidak memperhatikannya, dan tidak berdakwah kepadanya maka dia bukan termasuk pengikut yang pengikut sejati para rasul bukan termasuk pengikut sejati para rasul alaihi wassalatu wassalam sekalipun tetap mungkin dianggap sebagai pengikut dari sisi penisbatan saja dan pengakuan belaka aku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dakwahnya joget dulu ya kan nyanyi dulu kemudian dakwahnya cuma sekedar ingin berpolitik misalnya begitu kepada siapa mereka ajak manusia Hah? kepada diri sendiri atau bahkan bukan mereka yang mengajak tapi mereka diajak oleh keinginan masyarakat kenapa rusak para dai karena mengikuti keinginan masa masyarakat lihat Para dai-nya rusak karena mengikuti keinginan masyarakat. Seharusnya masyarakat diajak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul. Imam Ibnu Qayyim berkata tentang makna firman Allah, إِذْ ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Surat An-Nahl 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang paling baik. Kata Ibnu Qayyim, dalam ayat ini Allah menyebutkan fase-fase dakwah. Dan dia menjadikannya tiga bentuk sesuai dengan keadaan objek dakwah. Di mana objek dakwah mungkin orang yang mencari kebenaran, Mendahulukan kebenaran di atas lainnya, bila dia mengetahuinya maka orang ini didakwahi dengan hikmah. Arti kalau ada orang mengetahui kebenaran, mudah dia terima. Mudah tinggal dakwah dengan hikmah, ajar dengan apa? Hikmah. Dan eh, tidak membutuhkan nasihat dan perdebatan, tidak butuh dia. Dia tahu ini benar, ini salah, ini tauhid, ini syirik. Ia eh, cukup dengan dijelaskan itu saja. Mungkin pula dia adalah orang yang terjebak ke dalam kebatilan. Tetapi seandainya dia mengetahui kebenaran, niscaya dia akan mengikutinya dan mendahuluinya. Maka orang ini membutuhkan nasihat melalui dorongan dan ancaman. Dia beritahu ini surga, ini raka. Dia tahu, tahu kebenaran, tahu. Tapi dia belum terdorong untuk apa? Memiliki keinginan untuk mengikuti itu. Maka dia diberikan kabar gembira diberikan ancaman juga. Contoh. Contoh. Di zaman Umar radhiyallahu anhu ada utusan diutus oleh Umar ke Sam salah atau ke Irak lupa Orang-orang baik. Lama dia kehilangan berita tentang orang tersebut. Umar tidak mendengar lagi. Lalu ketika ada orang datang kepada Umar, orang tersebut sudah kecanduan khamar. Kecanduan apa? Khamar. Tahu nggak orang tadi itu kebenaran dan kesalahan tentang khamar? Tahu. Tapi dia butuh nasihat agar dia kembali kepada kebenaran. Dikirim surat oleh Umar dan diminta kepada yang hadir agar mendoakan saudara kalian. Isi suratnya Umar mengajak dia untuk kembali kepada kebenaran. Bahwa salam, Keselamatan bagi orang yang mengikuti kebenaran, lalu dibawakan ayat tentang Allah Maha Pengampun. Di dalam ayat ini mengandung ancaman dan kabar gembira. Kembalilah kepada Allah yang Maha Pengampun, menerima taubat, keras ancamannya, keras azabnya, dan memiliki pemberian yang luas. Berapa ancamannya? Satu harapannya, tiga. Maka orang itu mengulang-ulangi surat tersebut sampai akhirnya dia menangis dan dia kembali kepada kebenaran. Ada yang mengatakan setelah itu dia meninggal dalam keadaan kembali kepada kebenaran. Ada orang seperti itu, ada saudara kita udah faham ngaji, ya? panjang jenggotnya, tapi masih jadi ahlu hisap, misalnya gitu ya, rokok gitu. Masih rokok, jangan dijauhi, jangan dikucilkan, jangan di-, dia apa namanya, dibuli. Kesalahan kita itu membuli orang yang salah. Orang salah bukan dibuli. Tapi diajak. Dengan berikan ancaman. Jika antum terus merokok seperti ini. Pertama kerugian dunia. Tidak mau dicium oleh istri. Bau mulut. Ya kan? Ini ancaman dunia. Ancaman akhirat. Kan antum bilang. ada benar. Tapi antum makan api. Jagalah kami dari api. Tapi antum makan api. Beritahukan kabar gembira. Jika antum tidak merokok, keuntungan dunianya coba antum simpan uang. 25.000 ribu sehari. Tidak usah DNT infakan, tapi untuk DNT sendiri. Berapa beli rokok sehari? 25.000 ribu lah satu bungkus. Iya benar gak? 30. Nah, ada yang tahu? Nah ini pertanyaan menjebak sebenarnya. Ya, anggaplah 30.000 ribu satu bungkus. Sebulan berapa? 900. Benar gak? Kan? Setahun? 10 juta berapa? Hah? Ya, 17 juta lah. Kan 10, 10 bulan berapa? 9 juta kan? Berarti tambah 2. 2 kali 9. 18. Iya kan? 18. Berarti 18 juta. Jadi 18 juta kali 2 tahun berapa? 3 tahun lah. Bisa beli X-Max itu. Ya kan? Atau setidaknya antum bisa beli R25. Nah, setelah itu antum pikir. Ini yang saya hisap selama ini. Itu dunianya itu. Belum lagi akhiratnya. Antum tidak terhitung sebagai orang apa? Yang musrif. Tapi orang yang Perbuat kebaikan. Ini cara kita memberikan nasihat. Jangan dibuli. Dibuli itu yang salah. Jadi kadang orang tidak memberi nasihat dengan hikmah. Ada temannya yang seharusnya dengan hikmah tapi dia dibuli. ini kejadian. Tahu ahli kira al-imam al-kisai. Itu hafal Quran 30 juz bersama tujuh kiraatnya. Dan ahli kiraat al-kisai. Ada yang sepantaran dengan dia Sekufu dalam ilmu itu namanya Al-Yazidi Ketemulah dua orang ini diundang oleh khalifah Salat maghrib masuk Yang dipersilakan jadi imam adalah Al-Kisai Begitu Al-Kisai baca Kul ya ayyuhal kafirun Itu La abudu ma ta'budun Wa la antum abudun ma abud Balik lagi tu. La jadi ngulang-ngulang di situ terus tuh. Grogi dia. Padahal dia hafal 30 juz dengan 7 kiraat itu dihafal juga sama dia. Tapi kuliah ya yuhal kafirun salah nggak? Salah. Selesai sholat, kata Al-Yazidi. Oh ini ahli kiraatnya kufah nih. Salah-salah dalam membaca apa? Al-Kafirun. Jadi saya akan akan diremehkan gitu. tiba salat sholat isya. Udah Al-Yazidi jadi imam. Begitu al jadi imam Allahu Akbar Al-Fatihahnya grogi Al-Fatihah salah Selesai sholat dikatakan oleh Al-Kisai Itulah jangan pernah engkau mengejek orang lain dengan sebuah kesalahan Yang mana kesalahan itu menjadi bencana buat dirimu Itu yang buat kita Jangan pernah apa membuli orang lain Ini agar kita selantiasa menasihati orang dengan apa? Mau kalau dia tidak menerima kebenaran. Kemudian tingkatan berikutnya ada orang tidak bisa dengan hikmah, tidak bisa dengan apa? Mau idah, ancaman dan dorongan. Dan dia mungkin adalah orang yang menentang dan menolak. Maka dia diajak dengan dialog. Dengan cara apa? yang dialog yang paling baik dialog yang paling baik bukan membolimi orang bila dia kembali maka alhamdulillah dan bila tidak maka diambil langkah yang semestinya ya, nah, kalau punya kekuatan pemerintah misalnya ya dia memiliki kekuatan dan dia tahu tentang betapa indahnya berjihad ada yang menolak ya jihad jadi empat tingkatan yang berarti apa yang pertama? hikmah. Kedua, ancaman dan dorongan. Bukan ancaman aja. Ada uh, kabar gembira, ada dorongan. Namanya ma'idah. Yang ketiga, debat. Diskusi ilmiah. Tidak juga bagi pemerintah perang. Tapi bagi itu RT nggak boleh. PRW tidak boleh ya. Yang ini tidak boleh. Ini untuk pemerintah. Berjihad untuk siapa? Pemerintah. Seperti Abu Bakar memerangi orang-orang yang dinasihati bayar zakat tidak mau, diperangi oleh Abu Bakar. Dan diambil setengah hartanya untuk bayar apa? Zakat. Karena mereka menolak zakat. Mereka tidak kafir waktu itu. Hanya saja mereka tidak mau bayar zakat. Dan itu hak pemerintah. Bukan hak kita. Bukan hak ketua DKM. Ini hak pemerintah. Nah bagi kita yang bukan power pemerintah tiga ini tahapan pertama apa tadi hikmah kedua mau ketiga jadil debat ini tidak semua orang bisa debat ini ada ahlinya pakai ada kitab fikih rod al mukhalifina ada fikih cara membantah orang-orang yang menyelisihi ya kalau semua orang isu berdebat maka banyak yang jatuh dalam kesalahan Dengan ini jelaslah bagi kita bahwa metode dakwah dan apa yang yang patut padanya dan jelas pula keliruan cara yang digunakan oleh sebagian jemaah yang melakukan dakwah yang mana mereka menggunakan cara yang menyelisih sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada orang yang berdakwah datang ke tempat-tempat nyanyi, tempat-tempat hiburan -tempat bahkan mungkin sekarang ada yang datang ke acara LGBT itu. kon apa konser ya yang sekarang lagi diperbincangkan oleh anak-anak muda oleh para ustad ustad nah boleh mendatangi orang-orang berbuat maksiat tidak nah, boleh kemudian kita ikut maksiat bersama kecuali ketika kita ke sana kita hentikan maksiat itu ini masalah dia akan bernyanyi juga akan apa bernyanyi juga oleh tapi pelan-pelan dakwah Pak Ustadz. Iya, pelan-pelan itu dua. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Dua-duanya ada istilah yang berbeda. Pertama mudarat, yang kedua mudahana. Mudarat itu pelan-pelan dalam berdakwah dengan cara mementingkan yang paling penting, baru yang penting. Gimana caranya? Kalau contohnya, kalau antum di satu kampung, ada air minum. Kambuhnya Kalau antum di satu kampung melihat orang di kampung itu antum gerakkan jari mereka menolak dakwah tauhid maka antum sholat jangan gerakkan jari. Kalau tauhidnya diterima dengan cara apa? Antum diamkan. Antum sholat nih orang-orang lihat wah lihat jari antumnya orang, orang tidak mau duduk dekat antum. Padahal sekir Kiranya antum tidak gerakan jari. Mereka mau mendengarkan tauhid, rububiyah, uluhiyah, semau sifat. Sekarang menggerakkan jari sunnah apa wajib? Sunnah. Menawarkan tauhid? Wajib. Maka di saat itu kita jangan dulu. Ini namanya pelan-pelan. Meninggalkan sesuatu yang penting demi yang paling pen penting. Tapi pelan-pelan yang tercela adalah mengikuti kesalahan orang agar orang itu mengikuti kebenaran. Namanya mudahana. Namanya apa? Mudahana. Ini terserah. Ayatnya, Mereka ingin kamu ikuti dulu mereka, baru mereka mengikuti ka? kamu. Waktu itu yang mereka minta dari Nabi ketika mereka minta, sudah kamu sembah Tuhan kami setahun. Kami akan sembah Tuhan kamu tahun depan. Nabi tidak mau. Sudah, tidak usah ente sembah Tuhan kami. Kau usah saja wajah berhala ini udah cukup. Nabi tidak mau. Karena itu termasuk mudahana. Termasuk apa? Mudah, tercela. Ini mengenai dakwah. Taib. Pokok-pokok akidah Islam atau rukun Islam. Berapa rukun Islam? Eh, rukun iman, rukun iman. Ada berapa? Enam. Apa saja? Iman kepada Allah. Dua. Boleh malaikat, ketiga, eh, kitab dulu dong, kitab-kitab, terus, para rasul, terus, hari kiamat, terakhir, tertir, baik, dan buruk. Ini rukun Islam yang enam. Eh, rukun iman, afan Ini rukun iman yang enam. Rukun iman ini berkaitan dengan hal-hal yang diyakini hati. Diyakini apa? Hati. Sekarang sesuatu yang goib itu bisa dilihat nggak oleh mata kita? Nggak bisa. Makanya dinamakan ilmu yakin. Namanya apa? Antum yakin dengan cara berilmu. Ya kalau sekarang kita lihat malaikat mungkar dan nakir, sekarang nih kita lihat setiap hari jalan nu mungkar dan nakir lagi lagi siksa orang di kubur tuh. Hari ini antum tidak akan ada yang pergi kerja. Nggak ada. Kenapa? Mau duha seharian. Sholat mutlak aja seharian. Oleh karena itu Allah tidak tampakkan. Tapi Allah menampakkan dalam bentuk apa? I? iman. Tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tapi hati kita tanpa berbicara apapun dia yakin. Dia yakin tentang hal itu. Dan yang perlu diyakini pertama kali dipupuk oleh kita. Itu rukun iman yang 6. Ini disebut dengan akidah itu. Di sini dikatakan oleh Syaikh Saleh Fauzan Al Fauzan dalam kitab Al Irsyad ila Tashihil Aqidati. Kata ulama muslim bahwa Allah memberikan taufik kepada saya dan Anda. Eh, semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan Anda. Bahwa rukun-rukun akidah Islam yakni akidah golongan yang selamat Ahlu Sunnah Wal Jamaah yaitu mereka beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Pokok-pokok ini ditetapkan oleh banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ini, masalah iman ini, berlaku padanya tiga dalil. Quran, sunnah, dan ijma. Kalau masalah fikih, empat: Quran, sunnah, ijma, dan kias. Akidah tidak ada kiasnya. Akidah tidak ada apa, tidak ada kias. Kecuali kias aulawiyah, kias apa? Aulawiyah, kias aulawiyah itu kias lebih utama, lebih utama. Contoh begini langit saja indah, maka penciptanya pasti lebih indah lagi. Paham gak? Namanya kias aulawiyah namanya. Kalau kita lihat langit begitu indah, begitu besar, begitu megah, maka betapa maha kayanya yang menciptakannya. Itu namanya kias aulawiyah. Itu boleh. Tapi kias seperti ada usul, ada furu dari masalah yang enam tadi, tidak bisa dikiaskan. Malaikat mau dikiaskan kemana? Tidak bisa dikias kiaskan Atau ada orang mau kiaskan Rasul misalnya. Ada orang yang boleh jadi Rasul kalau dia bisa belajar terus belajar 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 jadi Rasul. Ya lalu dikiaskan bisa mengadakan hal-hal yang aneh seperti mujizat misalnya. Maka hal ini tidak bisa dikias. Maka harus ada Quran, Sunnah dan Ijma.

adalah kebaikan orang yang beriman kepada Allah hari kiamat malaikat-malaikat kitab-kitab dan para nabi mana takdir tidak disebutkan di sini takdir ya maka disebutkan di ayat lain surat qamar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar sabbihisma rabbikal a'la alladhi خلق فسوى والذي قدر أحدا يا سمونا كم شفتك سجل سواتو من رود كدرني تو تكدرني كم دن الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله la nufarriqu baina ahadin wa qalu sami'na rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. demikian pula orang-orang yang beriman semua beriman kepada allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya para rasulnya dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari para rasul itu. Allah juga berfirman, "Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kafir kepada Allah, kafir kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ada orang hafal Quran, Bacaannya bagus. Dan saya temukan langsung. Saya berdiskusi. Bukan diskusi. Lagi ngobrol. Karena dia bagus bacaan Qurannya. Anak belajar sama dia. Dan saya ingat. Waktu itu tahun 2000 kalau salah. Dan dia kariul Qur'an juara satu. Waktu itu dia masih suara, juara satu. Uh, provinsi. Tingkat provinsi. Makna panjang panjang. Akhirnya anak mau belajar sama dia. Supaya bisa gaya ngaji dia. Ya. Nggak bisa-bisa sampai hari ini. Ya, arti yang ngaji. Hmm, gitu nggak bisa. Nggak bisa waktu itu. Terus berbicara kita berdua. Kur, kata dia. Kamu yakin gak hari kiamat terjadi? Ya, yakin lah postat. Hari kiamat dalam bentuk apa? Ya hancur alam semesta. Kita akan tinggal di negeri akhirat. Enggak salah itu. Salah keyakinan. Yang benar adalah alam ini dah hancur Kalau ente mati nih kata dia Mati, kamu mati Terus kamu berbuat baik dulu di dunia Begitu mati, nanti suatu hari lagi Kamu akan dibangkitkan lagi Dihidupkan lagi sebagai manusia Di mana? Di sini juga Di dunia ini Tidak ada hari kiamat Terus yang disebut dalam Al-Quran itu apa? Kata dia itu kematian Tapi kalau kamu jadi orang durhaka Minum khomar nanti, kamu akan dibangkitkan kembali, bisa jadi kambing atau jadi batu, mengerikan banget. Ternyata dia tidak paham hari itu. Hari itu, waktu itu, anak hampir percaya dengan hal itu. Itu menunjukkan ada sebagian orang Islam yang ragu tentang kejadian hari kiamat. Maka ini keyakinan yang besar. Maka Allah katakan, "Siapa yang mengingkari?" Ya, tidak beriman kepada apa namanya Allah malaikatnya kitabnya dan para rasul maka dia telah apa kufur ya dolal sesat dengan kesesatan yang jauh demikian juga hadis jibril yang pernah kita sampaikan tentang rukun iman yang enam pokok-pokok akidah yang agung ini yang disebutkan rukun-rukun iman telah disepakati oleh para Rasul dan Syariat mereka. Ternyata ini bukan hanya rukun iman yang kita pelajari sekarang, tapi sebelumnya sudah disepakati. sepakati. Dan kitab-kitab langit turun menetapkan enam rukun ini. Tidak ada yang mengingkarinya atau sebagian darinya, kecuali siapa yang keluar dari lingkaran iman dan masuk dalam lingkaran kufur. Ada sebagian orang Islam mengakui hurukun iman itu lima. Yang keenam tidak ada. Kelompok apa ini? Hah? Qadariyah. Yang dibangun oleh Ma'bad Al-Juhani. Di Basrah. Ma'bad Al-Juhani ini memiliki kelompok yang meyakini al amru unuf la qadar wal amru unuf takdir itu tidak ada perkara itu unuf apa itu unuf unuf itu artinya tidaklah sesuatu itu diketahui oleh Allah kecuali setelah terjadi jadi keyakinan mereka itu tadi sebelum antum datang ke sini sebelum datang ke sini Allah tidak tahu antum duduk di sini sampai antum sudah hadir di sini baru ditahu oleh Allah ya ini arti daripada la wal amru unuf. Maka hal tersebut didengar oleh Abdullah bin Umar dan menyampaikan salam kepada uh, dua orang dari Basra yang datang bertemu dengannya. Nanti kalau kalian ketemu orang-orang itu sampaikan kepada mereka. Abdullah bin Umar melepas diri dari mereka dan mereka bukan bagian dari Abdullah bin Umar. Artinya mereka keluar dari lingkaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kelompok sesat. Qadariyah.

walladzina amanu billahi wa rusuli nufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu orang-orang yang ingkar kepada Allah dan para rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya arti di sini adalah mereka membedakan beriman bukan membedakan status Allah dan para Rasulnya. Kalau kita bedakan Allah itu Tuhan, para Rasul makhluk, bagus. Tapi kalau kita katakan, aku beriman kepada Allah saja langsung. Tidak mau beriman kepada para Rasul. Ini yang tercela itu. Kata Allah, dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain. Atau mereka ini beriman kepada Allah dan para Rasul yang hidup bersama mereka. Tapi Rasul yang lain mereka ingkari. Apa kata Allah, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman, atau kafir? Nah, ini jalan, jalan netral. Di mereka, mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya. Nah, jalan netral itu orang kafir, ya, sebenarnya. Contoh, misalnya hmm, seorang yang inisialnya Rocky Grung misalnya. Kan dia jalan tengah tuh. Kalau dia mati di jalan tengah ini, faulah ikhul kulkhafir wana hakok kafir kita yakin ini kafir. Kenapa dia ambil jalan tengah? Tidak ada yang benar jalan tengah itu. Lalu sekarang dia dipuji-puji oleh anak-anak muda, mahasiswa, bahkan mungkin yang ngaji-ngaji ini. Ini orang jadi ngambil jalan tengah nih, jalan yang tidak benar. Maka Allah katakan di sini. Atau mereka orang-orang itu mengambil jalan apa? Jalan tengah, iman dan tidak juga kafir. Mereka tidak mengambil jalan keimanan dan tidak juga menampakkan kekufuran yang murni. Tapi apa Allah katakan? Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka para Rasul, kelak Allah akan berikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu orang kalau kalau kita belajar benar, tidak mudah ditipu orang. Ini orang bela Islam ni, tapi dia sendiri tidak Islam. Ya. Surat An-Nisa ayat 150... Dasar-dasar besar dan rukun-rukun, serta fundamental ini memerlukan penjelasan dan keterangan. Insya Allah kami akan berusaha menjelaskannya sebatas yang sanggup kami lakukan dalam buku ini, kata Syekh Soleh Fauzan. Dan itu akan kita bahas ini, yaitu mengenai rukun iman yang lima, tapi waktu syuruk udah lewat. Insyaallah kita nanti akan menyambung bahasan tentang iman kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim begini. Tentang uh, iman ini, tentang akidah ini. Man arada 'uluwa bunyanihi fa 'alayhi fa 'alayhi asas wa ihkamihi wa shiddat al-i'tina'i bihi. Karena 'uluwa al 'ala qadri tawsiq asas wa ihkamihi Fal'amal wa bunyan wa Kata Barang siapa ingin meninggikan bangunan, dia harus memperbaiki dan memperkokoh apa? Fondasi. Bukan hanya memperbaiki dan memperkokoh. Dia beri perhatian. Karena ada orang bangun tapi tidak kasih perhatian. Coba lihat tembok-tembok yang dibuat fondasinya itu karena tidak diberikan perhatian. Roboh nggak dia? Berikan perhatian. Perhatian penuh karena tingginya sebuah bangunan tergantung kekuatan. Oleh karena itu, amal, derajat, pahala yang kita cari semua ini adalah bangun bangunan. Makanya, bangunan orang yang netral itu hancur, kenapa? Karena tidak punya pondasi. Kata Ibnu Qayyim, amal dan derajat adalah bangunan. Pondasinya al-iman. Kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Hafizahullah dalam kitabnya um, uh, Fikih Asmaul Husna di pembahasan manzilah kedudukan memahami nama-nama Allah dan yang husna Kata beliau, pondasi yang paling pokok aslul usul adalah al iman billah, beriman kepada Allah Coba untuk perhatikan ayat Al-Qur'an. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ingin perbaiki keyakinan, Allah selalu mengulangi me beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Innama ya'muru masajidal Allah. Lanjutannya, man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid Allah, dasarnya apa dia punya? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang berakhlak baik pun dasarnya iman. Man kana yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ayat hadis ini berbicara tentang adab, tentang akhlak, tapi dikaitkan dengan apa? Beriman kepada Allah dan hari kiamat. Penting nggak masalah ini? Penting. Orang kalau dia tidak punya iman, sebagus apapun akhlaknya, dia akan hancur dengan sendirinya. Kalau dia tidak punya akidah yang baik, dia akan hancur dengan sendirinya akhlak itu. Maka kalau dia bertanya, kok bisa ya melarang orang bangun masjid? Berarti yang tidak sukses itu adalah Pengajaran akidah pada pemilik, nah, itu, jelas nggak? Nah, ini penting belajar akidah kasih porsi yang banyak untuk mengajarkannya, dan dai harus lebih semangat mengajarkan ini daripada mengajarkan yang lain. Jelas? Oke, okay. ada pertanyaan? Fadl, Fadl pak, barakallahu. وعليكم السلام ورحمة الله لا طيب سيجاوب سيجاوب بارك الله فيكم الله من دلم القرآن وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية wajah-wajah kelihatan khusyuk, ada yang terjemahkan khusyuk di dunia, yang jelas nanti khusyuk ketika melihat akhirat tentunya. Beramal letih dan susah payah, ini amal bukan ke tempat beliar, bukan ke tempat pelacuran, bukan, ini amal soleh, menurut si pelaku, amal soleh, ibadah, tapi apa endingnya? Apa hasilnya? Taslanaron hamia. Berarti ada gaya agama yang dianggap baik yang masuk neraka. Karena Allah katakan di sini taslanaron hamia, malah masuk neraka hamia. Apa sebab? Sebab pertama boleh jadi mereka dengan itu mencari popularitas. Karena ada orang yang menampakkan kekhusuan supaya membuat orang lain ternyuh kepadanya, bukan ternyuh kepada Allah. Atau dia betul-betul ikhlas di dalam melaksanakannya. Tapi metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga terancam neraka. Demikianlah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sekarang berzikir sampai mabok dzikirnya. Saya mabok. Ada yang loncat-loncat kan? -loncat. Ada yang loncat-loncat. Kalau saya dulu waktu tahun 2000-an awal itu, hanya sekedar bukan belum sampai loncat-loncat kalau -loncat. itu, kalau dulu itu saya setiap tidur bangun saya tidak pernah tidur karena pelatihan tarekat naksabandia itu supaya bisa bertemu langsung dengan Tuhan di dunia betul-betul mengarahkan kita untuk lupa dengan dunia ini. Saya ikut ke waktu itu masih masih muda sekali masih gagal sekarang kurang gagah. Jadi waktu itu saya Bangun gitu, zikir, sampai saya bisa melihat Tuhan. Jadi kalau saya beribadah, gak pernah ndak nangis. Ya, ndak pernah ndak nangis, mau ibadah apa aja, pasti nangis. Setiap hari ketemu Tuhan, padahal saya belajar enam bulan tuh. Bagaimana kalau saya belajar setahun? Mungkin saya sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Gila, terlalu khusyuk namanya. Ini yang terlarang dalam agama kita. Maka kebaikan dalam agama itu kata Imam Syafi'i rahimahullah adalah kebaikan yang ditunjukkan oleh dalil Al-Qur'an, sunnah, ijma. Kalau dalam masalah penjelasan ibadah kias. Selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan adapun al-ihtihsan, istihsan menganggap baik itu sesat. Menganggap baik sesuatu yang tidak terbangun di atas hal ini. Maka teman-teman ini yang zikir sambil geleng-geleng kepala gue ini. Dianggap baik apa tidak? Anggap baik. Terus gimana supaya kita khusyuk dalam ibadah kita. Kalau ikut mereka kayaknya lebih khusyuk. Iya karena anak sering nangis waktu itu. Air mata berlinang setiap hari itu. Sampai ibu saya mengira saya itu sakit. Benar. Setiap hari. Mau ke masjid, mau di rumah kalau zikir sendiri pasti. setiap baca Quran nangis. Karena Tuhan di depan mata masalahnya. Tuhan di mana? Di depan mata Dan saya sadar bahwa Tuhan tidak di depan mata Saya waktu itu ketika berebutan Tuhan waktu sholat tahajud bersama guru saya Hari Jumat Saya keluar ke Jumat Selesai Jumat jalan sama guru saya Kata guru saya itu Tadi malam dia hampir datang Pak, Ustaz, Pak Kur. Dia datang tadi malam Siapa yang datang? Itu ya anak kata dia Terus yang datang temui saya siapa? Ada dua Tuhan kita malam itu itu baru saya sadar, tuh. Jadi, logika anak, naluri anak baru jalan, tuh. Ternyata, di selama ini ada doktrin-doktrin supaya khusus nama khususnya. Kalau istilah, para ulama kita khusus syaitan, khusyuk setan namanya. Karena khusus itu ada khusus karena Allah, itu lihat syariat Allah tadi. Yang kedua, khusus syaitan, setan yang buat kita khusus. Syaitan yang buat kita, apa? khusus. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika sahabat-sahabat Umar lewat nih. Ada pendeta Nasrani, ini pendeta Nasrani ini pendeta yang betul-betul pendeta gitu. Bukan yang koruptor, lagi doa kepada Allah. Ya Allah, dia nangis dia pendeta ini. Sahabat-sahabat Umar yang lewat terperangkap hati mereka dengan tingkah laku pendeta itu. Mereka akhirnya ternyu para sahabat yang melihat takjub dengan pendeta itu. Terbawa hati mereka. Umar datang, Kata Umar sambil tunjuk wujuhu yawma idzin khasya. amilatun nasiba Taslanaron hamya hamia kata Umar nih lihat ni ni khusyuk nih beramal leti susah payah neraka masuknya nanti Dikitukan kalau Umar baru sadar semua ya siapa katakan tadi Umar Umar gak bisa tertipu kenapa kekuatan akidah luar biasa ya karena kehusuan itu kehusuan syaitan nih Supaya khusus dalam agama kita gimana Ustaz? Belajar. Biasakan zikir di luar salat. Jaga kehusuan itu di luar salat. Biasakan istighfar di luar salat. Ya. Biasakan ketika berbuat dosa segera taubat. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita sekarang tidak bisa menghindari dosa 100%. Anda pergi kerja, masuk kantor hari Senin, pertama kali Anda lihat sekretaris yang seksi. Kalau dia tidak pakai celana bupati, dia pakai rok mini. Ya enggak? Maka beristighfar. Itu akan membantu kita dalam khusyuan sholat. Karena sholat kita selalu dicuri oleh si pencuri bernama setan. Karena memang berharga sholat itu. Berhar, berharga. Terus kalau mau khusyuk juga, pekerjaan yang berat yang antum lakukan, sebelum sholat 10 menit lah. Sekurang-kurangnya, antum beristirahat. Biarkan badan ini merasakan kenikmatan sebentar. Karena ruh kita yang khusyuk nantinya. Mengikuti kelelahan badan. Maka badan dan ruh di dunia ini. Ruh itu mengikuti badan kita. Maka dianjurkan untuk. Oilulahkan sholat sudurnya. Oilulah itu apa? Berbaring sebentar. Itu mengikuti aturan syariat. Syariat khusyuan Eh ternyata tidak khusyuk, khusyuk juga. Kata siapa antum tidak khusyuk? Ketika antum perhatikan ruku. Kita ketika antum perhatikan sujud, ketika antum perhatikan bacaan yang terucap di mulut, itu khusyuk juga namanya. Dan ingat mati, waktu salat. Kehusuan yang paling khusyuk itu ketika antum mengingat dua hal yang bagus. Apa itu? Mengingat kita sujud di hadapan Allah, dan mengingat Allah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa sujud. Itu khusyuk insya Allah. Itu khusyuk batin khusus akhirnya antum perhatikan gimana ruku gimana sujud ketika ada contoh ya ada sebagian teman antum antum tuh melihat dia perhatikan tangan gimana ruku gimana ini khusus namanya karena dia perhatikan beda dengan orang Allah nah, ya, ya, gimana dapat khusyuk? ditanya antum khusus nggak khusus pak ustad tapi lihat ruku antum hancur Nah perhatian kepada ruku itu tidak khusyuk. Terkadang kita tertipu dengan kalimat khusyuk itu harus betul-betul konsentrasi. Lewat anak kecil. Nanti setelah itu marahi anak orang. Itu bukan khusyuk namanya, itu pemarah. Rasulullah salam orang paling khusyuk sedunia. Tapi beliau sujud lama sekali. Para sahabat kira ini Rasulullah kenapa lama sekali? Ternyata ada ada cucunya yang nempel di belakang punggungnya. Rasul ingin menghibur mereka naik kuda-kudaan waktu apa? Sholat itu. Bukan artinya memuaskan mereka begitu. Naiki punggung Rasulullah. Kira-kira Rasulullah ingat gak ada cucunya di belakang punggungnya? Ingat atau tidak? Khusus atau tidak Rasul? Khusus Jadi jangan dibayangkan khusus itu harus hilang dari dunia gitu. Itu mah mati itu. Ada sahabat waktu jagain Nabi. Di panah bagian sini. ndak kena jantung. Tapi di, di atas dada kena. Menetes darah. Selesai itu ditanya oleh sahabat yang satu. Apakah engkau tidak merasakan sakit? Ketika di depan. Sakit. Tapi kamu kenapa kau terus bersolat? Karena aku tidak ingin lewatkan nikmatnya Quran yang kubaca. Sakit-sakit enggak? Sakit, sakit. Ya kalau enggak sakit, taro dong. Yang dipanah tapi panahnya enggak masuk ke badannya itu menunjukkan bahwa kehusuan itu tidak bisa diukur dengan latihan-latihan mereka. maka latihan mereka itu bukan khusyuk kepada Allah, tapi khusyuk syaitania. Iya, khusyuk syaitan. Ketika Anda memperhatikan belajar, misalnya Anda belajar Quran nih. Anda belajar Al-Fatihah, lihat YouTube, gimana cara baca Al-Fatihah? Lihat YouTube, gimana cara baca Al-Fatihah? Kemudian Anda sholat, perhatikan Al-Fatihah, itulah khusyuk. Anda perhatian kepada apa? Sholat. Itu khusyuk. Ya, kalau ada yang membuat kita tiba-tiba kaget, berarti Anda konsentrasi. Orang yang konsentrasi ketika diganggu, dia terganggu. Itulah khusyuk. Sekarang Anda jadi imam misalnya. Allahu Akbar. Lagi baca surat Yasin tadi. Udah dua lembar Anda baca, tiba-tiba di belakang <coughs> terganggu Anda di depan, berarti Anda lagi konsentrasi. Kalau Anda Anda tidak terganggu dengan itu, tidak konsentrasi. Berarti Anda lagi mikirin orang yang di belakang. Paham? Nah, itu dia. Jadi kalau orang itu khusyuk, fokus, ada sesuatu yang ganggu dia, dia terganggu, itulah khusyuk. Nabi lagi sholat. Allah. Ada kaya di depan yang yang ada gambarnya. Rasulullah selesai sholat menyuruh Aisyah ini berikan kepada orang lain saja. Ini. Dia mengganggu. Itulah apa? Khusyuk. Jadi jangan suhu itu selalu dibayangkan seperti yang mereka lakukan itu. Sehingga zikirnya ini ada ada aturan nih gelengin kepala nih la ilaha illallah ini ada aturan nih supaya kita khusyuk ini. gini gini supaya kita khusyuk juga setelah anda baca baca ternyata yang gini gini ini gaya Yahudi ini di antara penamaan Yahudi itu kata para ulama karena dia etawa etahwadun fikiraati kitab mereka itu begini ketika baca buku suci mereka Nah, makanya sekarang kan ada joget maju mundur kan. Itu dilakukan oleh sufi juga itu. Itu maju mundurnya Yahudi. Supaya khusyuk. Ada, Antum melihat joget maju mundur tuh. Iya. Maju mundur ustad Ya, maju mundur ustad Itu gaya Yahudi. Dan hampir semua yang dilakukan oleh orang-orang sufi dan tarekat ini di dalam mencari kebaikan dan kehusukan dalam agama itu meniru siapa? Yahu? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Kita harus mengikuti Rasul kita yang mulia. Apa sih arti daripada ayat? Coba kita baca ayatnya ya. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat ini jangan dipotong. Ada lanjutannya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pada diri Rasulullah adalah suatu hasanah, teladan yang baik bagi siapa, bagi orang yang ingin bertemu Allah. Kapan kita bertemu Allah di dunia? Ibadah, sholat, di akhirat, ya di syurga aja nanti. Kemudian oh, ia menginginkan kehidupan akhirat yang baik. Dan banyak berzikir kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apa Rasulullah pernah zikir seperti mereka? Nah, Rasulullah selesai selesai sholat, terkadang beliau duduk begini nih bersender. Ya kalau saya duduk begini sekarang, antum katakan kurang ajar Pak Ustaz. Apa kita katakan Rasul itu santai gitu? Enggak. Dia akan berzikir dengan zikir yang khusyuk. Khusyuk dalam kondisi itu. Ya. Jelas? Berarti khusuan timbangan di mana? Belajar agama. Ah, nah, uh, benar. Barakallahu alaikum. Kalau sesuai Tayyib barakallahu alaikum. Saya paham pertanyaannya. Kalau dia di dia kalau zikirnya itu dilakukan dengan cara tertentu yang tidak ada tuntunannya, baru dikatakan berselisih. Tapi kalau dia zikir mutlak, La ilaha illallah mutlak artinya mutlak aja antum tidak perlu ke sana ke sini pun bisa. Di rumah pun bisa. Iya. Kalau itu ndak masalah. Ndak masalah kalau mutlak. Mutlak ya. Tapi kalau katakan harus sekian jumlahnya, harus begini caranya, nah baru kita tanya, cara ini siapa yang mengajarkan? Cara ini siapa yang mengajarkan? Biasa ada cara tersendiri. Setiap tarekat itu ada cara tersendiri untuk mencapai sifat ma'rifah hakikat nanti. Ya waktu itu kami baru ma'rifah. Nanti kalau sudah hakikat tidak ada ibadah buat mereka. Guru saya dulu, guru saya ya, saya tidak tahu yang ini. Mungkin antum baru muncul Kalau guru saya dulu sudah boleh minum khamar. Sudah boleh mabuk. Kenapa boleh mabuk? Karena ada tingkatan tertentu orang kalau sudah sampai makom itu sudah tidak ada penghalang antara halal dan haram. Pernah dengar antu, santriwati yang diperkosa itu oleh kiainya? Itu bukan diperkosa, didoktrin supaya dia mau bahwa ada sebagian air mani kiainya kalau sudah sampai sih tingkat tertentu suci gitu. Dan dia tidak berdosa dia melakukan itu. Ada tertentu. Tapi itu tertentu. Tertentu. Kalau udah naik maka tidak ada itu yang digaruk-garuk tubuhnya gadis-gadis itu atau ditampar atau dilakukan kekerasan. Tidak ada. Kenapa? Karena dia mau, bukan dia tidak mau. Bagaimana dia bisa mau? Didoktrin supaya mau. Di tiga bulan yang lalu saya isi kajian di Al Azhar, didatangi oleh wanita akhwat masih umur muda, 25 tahun. Ya, datang di tanya jawab pribadi gitu. Tapi ada juga orang sekitar, sekitar, tapi dia mau tanya pribadi. Sambil dia tutup wajahnya. Ustaz, saya mau bertanya. Tanya apa? Saya pacaran dengan seorang enam tahun. Dan dia tidak pernah sentuh tubuh saya selama enam tahun. Tapi sayangnya, saya patah hati kepada dia, Ustaz. Dia nikah sama wanita lain. Karena saya patah hati, saya anggap orang seperti ini tidak baik. Akhirnya saya pun pacaran dengan anak Pak Ustadz. Punya pondok pesantren. Dan dia tidak sebutkan pondok itu Sambil nangis dia cerita. loh Kamu nangis kan bagus anak Ustadz. Burnika. Iya Pak Ustadz. Jadi ceritanya baru tiga bulan saya berpacaran dengan dia. Saya ditelanjangi di kamarnya. Dengan alasan ini tidak berdosa. Diiming-imingkan pahala. Lalu saya ditiduri. Tiduri bukan diperkosa. Tiduri karena... Ada doktrin tadi. Setelah saya ditiduri, saya minta untuk dinikahi, dia tidak mau. Karena sebelum ini bukan hanya kamu yang saya tiduri. Udah banyak wanita yang saya tiduri, kata dia. Subhanallah. Saya katakan, ini contoh, saya katakan contoh. Ini. Bahwa manusia itu, kalau sudah sampai tingkat tertentu, kalau salah jalan, ajakannya pasti menempel pada tiga. Syirik, zina, Zalim, zalimnya yang tertinggi, membunuh, syahwatnya, zina, kemaluan, kemudian kebodohannya sampai kepada kesyirikan. Maka kenapa orang-orang ini membuat sebuah syariat? Ini yang Anda lihat mungkin masih, ya Anda tidak anggap melakukan kulitnya. Tapi kalau sudah masuk ke dagingnya, ke tulangnya, sudah setelah itu tidak ada lagi ruh. Jadi, sudah tidak ada lagi. Batasan antara baik dan buruk. Lihat pondok pesantren. Sekarang pondok pesantren yang inisialnya Zaitun. Ajarin Islam juga enggak? Menjadi. Mereka ajarin juga. Tapi gaya-gayanya campur aduk. Itu namanya talbis. Biasanya orang-orang yang seperti itu. Talbis. Talbis yang paling berbahaya adalah orang-orang sufi. Talbis itu apa artinya? Campur aduk. Yang baca la ilaha illallah, yang dibaca kalimat-kalimat zikir. -kalimat tapi mereka inginkan adalah menyesatkan umat dengan kalimat itu. Tapi saya bacakan pertanyaan ibu-ibu ini ya. Mendengar ucapan Ustadz meninggalkan yang penting untuk yang lebih penting. Ya, betul. Kalau sekiranya kita mau berangkat kajian subuh, tapi karena takut telat, kita meninggalkan sholat belia subuh. Langsung sholat subuh. Lalu berangkat ke kajian. Lalu di masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Niat belia subuh. Itu bisa dibenarkan gak Pak Ustaz? Tapi barakallahu fikum. Kalau masih ada waktu untuk ke masjid, ke masjidlah sholat uh, belia subuh dulu. Kalau ibu-ibu ya di rumahnya kalau sholat kau subuh dulu baru sholat wajib sobat sholat apa kau belia subuh baru sholat wajib setelah sholat wajib lalu datang ngaji datang apa ngaji di masjid waktu masuk karena anda berpendapat boleh sholat terhadun masjid setelah subuh tidak masalah pun masjid lagi tapi di rumah karena ini ibu ibu kan bukan bapak bapak ini ibu ibu di rumah kau subuh dulu baru subuh dan itu juga penting buat ibu-ibu. Paling penting. Buat ibu-ibu itu penting. Supaya banyak pahala. Banyak pahala di rumah. Dapat pahala lebih baik dunia dan seisinya. Itu pahala akhirat. Pahala apa? Akhirat. Betul. Yang didahulukan yang paling penting daripada yang penting. Tapi itu juga penting. Menjaga sholat qubliya subuh. Ada lagi? Cukup <coughs> ya? Karena mau ke puncak. Karena ada di puncak. Punca. Subhanakallahum bihamdika. Asyadu an la ilaha ilah anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.